Warga di Kelurahan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan sempat dibuat resah dengan isu adanya babi ngepet, namun ternyata hewan berkaki empat yang sempat terekam CCTV itu bukan babi ngepet, melainkan seekor anjing liar. Kemunculan hewan yang disebut-sebut sebagai babi ngepet terekam video pada 28 April 2023. Dalam video viral itu tampak seekor hewan berwarna putih berjalan di depan rumah warga. Isu babi ngepet ini mengemuka setelah warga kehilangan uang. Kapolsek Pondok Aren pun menurunkan personel untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Hasil penyelidikan polisi, babi ngepet itu tidak benar. Faktanya, hewan tersebut adalah seekor anjing liar berwarna putih. Seorang warga bernama Poniem, berumur 65 tahun, mengatakan rekaman video tersebut awalnya beredar melalui grup WhatsApp. Video itu kemudian membuat warga heboh. Poniem tidak mengetahui siapa penyebar pertama kali video tersebut. Yang jelas, kata dia, warga langsung resah setelah kemunculan video tersebut. Selain itu, kata Poniem, warga dibuat percaya bahwa hewan tersebut merupakan babi ngepet karena beberapa warga merasa kehilangan uang. Setelah ramainya video babi ngepet tersebut, para warga saling bercerita mengalami kehilangan uang. Setelah diselidiki, hewan yang berkeliaran dan terekam CCTV itu merupakan seekor anjing liar. Hal itu diperkuat oleh kesaksian warga yang melihat anjing tersebut.